Iya, kembali lagi ya. Seperti yang kita bilang, channel YouTube kita bukan untuk jualan, tapi untuk kepuasan semuanya ya. Jadi kita akan review perbedaan S9 Plus dan iPhone X. Tapi jangan ketawa dulu guys. Perbedaan pertama, langsung ya kita kasih tahu. Jadi supaya channel kita nggak ngebosenin ya, langsung kita kasih tahu ya perbedaannya guys. Ini perbedaan S9 Plus sama iPhone X ya. Perbedaannya itu yang paling signifikan. Perbedaannya adalah, oke, perbedaannya yang paling signifikan, kalau S9 Plus dia dapat cash guys. Ya, tapi kalau iPhone X dia nggak dapat cash. Ente harus beli dulu ya. Ya, dia tidak dapat cash. iPhone X no cash. Oke. Itu perbedaan yang paling utama. Jadi kan banyak nih yang tanya, bagusan mana ya? iPhone X atau Samsung S9 Plus? Kan banyak yang tanya. Jadi gini ya, guys. Ini ibarat seperti kalian milih antara Ronaldo dan Lionel Messi, guys, ya. Kalau kalian sudah suka Ronaldo, kalian pasti nggak suka Lionel Messi. Gitu sebaliknya guys. Kalau ente suka Messi yang lincah, suka Messi, pasti ente nggak suka Ronaldo. Seperti itu. Karena kalau udah penggemar iPhone, biasanya kurang greget untuk pakai tipe Android. Yang Android gimana pun, seperti saya, hal ya, saya penggemar iPhone ya. Karena saya penggemar iPhone, jadi oke, jadi saya mau pakai apapun nggak nyaman guys nih. Karena kalau pakai iPhone saya untuk update-update udah sangat ngerasa puas dan nyaman ya. Oke, jangan lupa ya di subscribe karena ini bukan channel YouTube abal-abal. Karena ini kita akan bagi-bagi hadiah langsung ya. Boleh di like, subscribe, lalu komentar. Nanti untuk kalau saya lagi stay di Jakarta, saya langsung ke rumah customer bagi-bagi hadiah ke Jakarta langsung ya. Langsung ke rumah customer seperti Iciton ya. Icitan maksudnya. Langsung kita bagikan hadiah, hadiah handphone. Kita juga punya rencana mau ke tempat secara spontan. Nanti kita akan perhatiin Gojek, Grab gitu yang handphonenya agak jelek kan, mungkin kita kasih yang bagus ya. Nanti bisa ikutin channel YouTube kita, karena channel YouTube kita benar-benar, nanti mana tahu kita buat prank juga, pranknya mudah-mudahan yang berfaedah ya. Dimana nanti kita akan bagiin hadiah ke tukang Gojek, Grab, pokoknya yang bisnis online yang HP-nya udah butut atau tidak layak koneksinya, kan itu pasti terganggu. Mungkin kita akan langsung bagikan hadiahnya. Oke, langsung bagikan hadiah handphone yang layak, yang bagus langsung. Nanti kita langsung ke pangkalannya ya. Untuk S9 Plus-nya mewah banget asli guys. Langsung kita upload hari ini juga ya. Enggak berlama-lama, kita upload hari ini juga. Wow, nih S9 Plus-nya mewah banget. Boleh kita cek dulu. Ya, S9 Plus. Oke, kita lihat dulu lagi di switch off, restart. Oke, ini S9 Plus ya. Ya, untuk yang penasaran bisa langsung di subscribe dulu ya supaya dapat hadiah lalu tahu performnya. Oke, sekiranya kalian suka apabila saya buat sesuatu channel YouTube yang bermanfaat, bantu di like, di subscribe, dibagikan dan di komen ya. Kritik saran yang membangun akan kita buat untuk menjadi tolak ukur kita untuk lebih baik lagi. Dan tentu saja guys, untuk channel ini fungsinya untuk review-review, tahu seputar gadget, pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti akan saya jawab secara langsung di channel YouTube ini. Jadi channel YouTube ini bukan untuk jualan. Kalau mau jualan kita udah cukup besar di Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook juga ya, bisa langsung follow juga Instagram kita yang belum follow. Tapi rata-rata yang subscribe ini adalah member dari PS Store. Terima kasih guys, semoga channel ini bermanfaat, kita semua bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.